Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama kali ini saya ingin memulai dengan kita seperti berbuah jimat. Itu hanya karena terilhami oleh Mas Amin. Pada waktu pemilihan presiden, Mas Amin, kami ini sangat bersemangat betul mendukung Mas Amin. Tanpa ada gaji apa-apa dari Mas Amin. Itu karena dukungan, karena harapan akan terjadi perubahan. Dan kita kecewa banget ketika kita ketahui ternyata rakyat itu lebih suka memilih, dan itu yang mengherankan saya, lebih suka memilih tentara ketimbang akademisi. Padahal dalam pikiran saya waktu itu tidak ada pihak yang banyak merusak bangsa ini seperti tentara. Nah, iya. Mudah-mudahan para wartawan iya yang mengikuti pembicaraan saya. Jadi ketika banyak orang meminta fatwa kepada saya, Iza, siapa yang harus dipilih? Kamera lu ada? Iya, udah lu ambil aja. Ada tiga yang tidak boleh dipilih. Di atas aja. Boleh. Satu, tentara. Pilihlah yang bukan tentara. Kedua, ketiganya saya lupa lagi. Biasa itu dulu. Pokoknya tapi ya yang terjadi kita memilih Pak SBY dan kita waktu itu Suhudon aja malah mungkin bisa lebih baik dari Megawati itu. Tapi Mas Amin, waktu tadi Mas Amin berkata saya ini udah 63 tahun saya sudah menjelang maghrib. Lalu mana itu ucapan itu? Kalau orang tua itu baru dalam usia 82 tahun dia masih revolusioner, itu luar biasa. Dan buat saya Mas Amin itu manusia luar biasa. Saya juga dengar pada waktu pemilihan pemilihan sebetulnya kelompok menengah semua memihak kepada Mas Amin. Kebanyakan dari penelitian kami, kelompok menengah itu sebetulnya memilih Mas Amin. Tapi kan kelompok paling banyak di negeri ini itu kelompok bawah menengah. Kelompok kelas bawah itu yang jumlahnya luar biasa. Dan pemilu ditentukan tidak oleh intelektualitas, pemilu ditentukan oleh jumlah populasi. Jadi siapa dan karena kelompok bawah paling banyak, saya tidak tahu. Saya hanya mengajak Anda berpikir bagaimana menciptakan kelompok menengah yang bisa memberikan inspirasi kepada kelompok bawah. Kayaknya yang disampaikan oleh Mas Amin menjadi tugas kita untuk menyampaikannya kepada kelas bawah. Sadarkan mereka bahwa kesengsaraan mereka itu disebabkan karena ulah para penguasa mereka. Saya sih sering menganjurkan kepada para ustadz dimanapun supaya dalam ceramah-ceramahnya mereka menjelaskan bahwa kesengsaraan rakyat itu karena ulah penguasa, bukan karena kurangnya berzikir, bukan karena tidak mengelola, bisa mengelola manajemen kalbu. Dan kalau Anda dengar ceramah-ceramah saya pasti ada temukannya bahwa saya selalu mengulang-ulangi pesan para nabi sepanjang sejarah, yaitu menentang penindasan dimanapun. Dan saya ingatkan mereka bahwa kita berada dalam penindasan. Dan tadi Mas Amin itu mengingatkan bahwa para pemimpin kita ini nanti sekian puluh tahun lagi akan meninggalkan kesan yang buruk dari TOLOL. Saya kira malah bukan mereka disebut tolol, tapi malah mereka mungkin akan dikutuk. Mereka menjadi generasi yang terkutuk. Generasi sesudahnya akan mengutuk mereka. Dan betul, di alam barzah pasti mereka punya gaji. Mereka harus menghimpun kutukan seluruh bangsa ini. Itu mengingatkan saya.
saya jadi nasihat-nasihat ini. Tetapi saya itu mengingatkan saya kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu dia doa, doa itu pecah bagus, dan doa itu sekarang saya jadikan doa kebangsaan biasa bagus. Juga Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wal hikmi bis-salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Tuhan, anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh, dan anugerahkan kepadaku kemampuan untuk meninggalkan kenangan indah bagi generasi sepeninggalku. Hanya dengan itulah Kau jadikan aku sebagai pewaris surga nanti. Jadikanlah aku sebagai pewaris surga nanti. Nah, kita itu sebagai seorang muslim mengikuti Ibrahim harus selalu berpikir meninggalkan kenangan indah bagi generasi sepeninggal kita. What will you leave behind? Lalu kata penyair Longfellow kepada footprints on the sands of time, jejak-jejak di dalam pasiran masa. Apa yang kamu mau tinggalkan dalam jejak-jejak pasiran masa? Dan para pemimpin kita sekarang sudah memberi contoh, mereka akan tinggalkan kutukan dan laknat bagi generasi sepeninggal dia. Ada dan sekarang saya mau masuk pada Ahmadinejad. Ketika Ahmadinejad dikritik orang, kalau orang berpikiran sendiri, apa ada berani-berani Ahmad itu melawan Amerika? Dan di Indonesia pun dia pernah ditanya seperti itu. Apa ada berani Ahmad melawan Amerika? Kata dia, orang menjadi presiden itu comes and goes. Di sebuah negeri yang jadi presiden itu banyak. Tapi saya ingin kehadiran saya sebagai presiden itu make a difference. Membuat sesuatu yang berbeda. Make a difference in people's life. Karena kalau saya menjadi presiden seperti yang lain-lain, kira-kira kalau pakai bahasa saya, apa kenangan indah yang mau saya tinggalkan bagi generasi sesudah kita? Saya kira pemimpin kita juga sebetulnya want to make a difference. Paling tidak, bagaimana membuat rakyat getting worse and worse. Jadi sehingga ketika meninggal dunia, mereka tinggalkan kenangan yang sangat buruk. Nah, saya kata satu yang menarik, dan mungkin saya usulkan tambahkan lagi pada apa yang disebutkan oleh Mas Amin itu. Ada satu sense of mission, sense of purpose. Karena sense of purpose itulah yang akan membangkitkan burning enthusiasm. Itu yang paling penting. Enthusiasm yang besar itu karena ada sense of mission. Dan pemimpin kita sampai sekarang itu, dengan mengecualikan Bung Karno saja, ada sense of mission. Jadi kehadiran dia itu meninggalkan lisan asyikin fil akhiri. Jadi kenal oleh bangsa-bangsa sesudah. Dan saya kira Mas Amin sudah meninggalkan lisan asyikin sebagai lokomotif reformasi. Bahkan beliau tadi berkata pembawa acara, berkat Mas Amin lah kita sampai pada keadaan sekarang ini. Saya tidak tahu apa itu pujian atau kecaman. Karena apa yang dimaksud dalam keadaan seperti ini? Dan jadi saya ini yang kedua kalinya, saya kira Mas Amin belum cukup meninggalkan lisan sipil. Kecuali datang lagi. Presiden itu di Indonesia comes and goes. Jadi datanglah kembali Mas Amin sebagai calon presiden. Dan tinggalkan saya juga kampanye buat Mas Amin. Padahal Mas Amin sendiri sudah menyatakan tidak mau lagi jadi calon presiden dan mau memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Ada memang salah satu gagasan dari sekian banyak orang bahwa harus ada sebuah generasi yang dipotong. Potong habis saja. Kita ganti dengan generasi yang baru. Tapi masalahnya, saya juga sepertinya sudah tua. Jadi tidak bisa nyambung lagi. Mungkin wajahnya aja tidak tahu. Jadi saya sudah tua ya. Dan kalau saya masukkan generasi muda, kita kekurangan pengalaman, kita kekurangan wawasan, dan yang paling kurang di antara kita adalah sense of mission. Karena generasi sebelum kita tidak mewariskan sense of mission itu kepada kita semua. Jadi kepada Ahmadinejad, Ahmadinejad itu memiliki sense of mission itu. Dia tahu lah, mungkin jadi presiden hanya berapa tahun, tapi paling tidak dia sudah mengguncangkan dunia. Dia sudah menunjukkan keberanian yang melawan penguasa dunia yang menindas. Tapi saya kira Ahmadinejad dipilih
oleh rakyat, bukan saja hanya karena sense of mission, tapi karena track record dia juga. Dia itu sebelum jadi presiden, dia pernah menjadi wali kota lebih dahulu, pernah jadi gubernur. Dia kan seperti saudara ketahui lulusan teknik transportasi. Kemudian dia jadi doktor ya dalam teknik transportasi. Kemudian dia jadi presiden Iran. Itu pun untuk kota wali kota Tehran. Itu pun dipaksa-paksa oleh kawan-kawannya. Dan dia pun tidak begitu yakin naik sebagai wali kota Tehran. Dan untuk dia jadi saya tidak tahu wali kota gubernur dengan farmakluar kalau di bahasa Malaysia dia menjadi wali kota Tehran dan yang pertama kali dia perbaiki ialah sesuai dengan bidangnya transportasi. Dia tertibkan transportasi, kemudian dia sendiri karena itu menjaga kebersihan kota dan dia kontrol setiap subuh dia keliling kota. Orang menemukan dia, karena kamu dia temukan dan pekerja tukang sapu dia bekerja waktu dia sendiri menyapu jalan. Dan kayaknya emang dia seperti tidak tidur 24 jam itu karena merasa ada tanggung jawab. Dia ingin menjadi wali kota dan meninggalkan kesan itu, lisan asidatin fil'ahmi. Dan kota Tehran yang hiruk-pikuk dengan lalu lintas yang lebih parah dari Jakarta berubah menjadi lebih baik. Kota-kota yang semula kelihatan kumuh sekarang menjadi lebih terang lagi. Dan mungkin karena sense of mission itu, dia saya kira pemimpin kita itu punya sense of mission ya. Yaitu bagaimana memperkaya diri, keluarganya, dan sebagainya, apapun caranya. Tapi saya kira itu tidak bisa disebut sense of mission. Karena itu tidak meninggalkan lisan nasidatin fil akhiri, kenangan yang berdekerasi sepeninggal. Saya jadi lupa nih apa yang bicarakan. Madinejad itu di samping dia menitik karirnya dan mencoba menunjukkan track record yang baik sebagai pemimpin. Ia juga dipilih rakyat Iran karena mungkin apa sebenarnya ya, asketisme barangkali kesederhanaannya. Dia sangat sederhana, sederhananya itu bukan pura-pura dan tidak disampaikan dalam khutbahnya. Pada waktu dia datang ke Indonesia, Anda lihat dia tidak pernah berganti jaketnya. Dan waktu di pertemuan di Nahdlatul Ulama, salah seorang dari menteri di samping saya, itu Pak Malik Fajar, sudah tidak jadi menteri lagi ya, Fajar, dia berkata, "Mas, itu jaketnya, jasnya saya itu jauh lebih baik dari jasnya Madinejad." Emang betul, malah mungkin bandingkan dengan jas saya yang bukan mantan menteri, itu masih jauh lebih bagus dari jas saya. Saya kira beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Teheran menghadiri sebuah konferensi. Dan pagi-pagi Madinejad membuka konferensi itu pakai jas yang saya lihat di Indonesia itu. Malam harinya saya diundang bersama sekian banyak pemimpin Islam, para ulama berkunjung ke istana. Dan kata istana, seperti kita katakan kantor presiden itu saya datang juga sangat sederhana. Para tamu menunggu sebentar sebelum masuk ke dalam dan menunggu di dalam kursi di kantor presiden. Kita sambil pernah datang di sana, itu kursinya itu jelek banget. Itu kursi itu para tamu, maka Iran tidak menghormati tamu. Tapi ketika masuk ternyata kursi presiden itu sama jeleknya dengan kursi. Dan saya lihat Ahmadinejad masih memakai jaket. Dia pertemuan meresmikan pagi hari dan malam hari masih memakai jaket yang sama. Saya dengar dari supir-supir di situ, Ahmadinejad itu sering keluyuran tanpa pengawal. Dan kadang-kadang dia naik mobil, ya supir-supir mau kadang-kadang dia di belakang kita itu. Ahmadinejad di belakang kita mengikuti mobil itu. Tidak tanpa ada pengawalan, sehingga kedatangan presiden di satu tempat di sana tidak mengganggu alam semesta. Kalau Jakarta itu masa paling sering diganggu oleh kedatangan presiden saja, itu MPR.
Mungkin pernah juga dalam hidup saya di jalanan saya terganggu karena kalian dulu ya. Masa kita berulang itu. Jadi saya kira juga yang diperlukan oleh pemimpin di masa depan kemandirian kita ini itu pemimpin yang punya sense of mission, dan sense of missionnya adalah meninggalkan dari lisan asyikin ke akhir, dan pada saat yang sama dia, saya kira kalau punya sense of mission itu pasti dia akan memilih untuk hidup sederhana, karena dia tidak lagi disibukkan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang ini kayaknya juga seperti kawan-kawan kita di DPR, saya tidak tahu, tapi Mas Dedi itu yang saya kenal, Dedi Jamaluddin juga DPR dari DP. Dan yang saya lihat seluruh pemimpin baik legislatif dan eksekutif mungkin sekarang mengumpulkan duit tidak untuk memperkaya diri sendiri kayaknya, tapi juga tidak hidup sederhana. Lalu apa yang mereka kejar? Bagaimana mengumpulkan uang agar menang pada pemilu yang akan datang? Karena untuk kemenangan itu diperlukan biaya. Jer pemilu mau beyo. Pernah saya mengkritik salah seorang rekan saya, kenapa kamu di DPR sibuk kumpulin duit aja? Ini sebelum kembali ke laptop. Dan saya tanya, katanya jawaban mereka, kalau kita nanti di dalam pemilu, para agen-agen kita yang mempopulerkan kita itu harus kita bayar. Nanti ulama-ulama juga yang ingin kita peroleh dukungannya juga harus kita bayar. Itu semua itu harus kita bayar. Sebelum itu orang seperti Mas Amin kadang-kadang tidak mampu bayar. Betapapun memenuhi seluruh syarat-syarat itu, nggak bisa berhasil. Dan saya kira faktor kegagalan Mas Amin kemarin itu hanya itu aja, tidak mampuan membayar. Jadi saya sekarang lagi mikir, barangkali sebelum jadi presiden, itu mesti kaya dulu. Itu menjangkuin sebanyak-banyaknya. Nanti udah jadi presiden, baru menghampirin. Tidak lagi membuat kekayaan. Nah yang jadi masalah bagi kita sekarang ini, justru orang mencari kekayaan setelah jadi presiden. Supaya dipilih lagi menjadi presiden berikutnya. Ini berlaku umum, bukan berlaku untuk SBY saja. Dan juga berlaku umum kepada siapa yang punya cita-cita untuk jadi presiden di negeri ini untuk pembahuan pendidikan, memang harus kumpulin duit yang sebanyak-banyak. Idealnya. Tapi mungkin sistem demokrasi kita perlu diperbaiki, tapi terlalu ideal. Tapi lebih idealnya lagi kalau ada orang-orang kaya yang membiayai orang-orang seperti Mas Amin. Mungkin juga Pak bisa sih kalau dia dapat duit banyak. Tadi ada yang dapat hadiah berapa itu Pak Rektor? 100 ribu dolar. Mungkin para guru, tapi tidak bisa diharapkan sih para guru. Apalagi para dosen, you know ya. Bagaimana sih para dosen. Tapi memang di mana kita berjamaah dengan kelompok orang-orang kaya. Dan mungkin kelompok kelas menengah itu bisa menyumbangkan kekayaannya bagi pembaharuan kepemimpinan di Indonesia ini. Tapi seperti kita ketahui, karena kelompok menengah sekarang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Dan kadang-kadang membuat sebuah karantina yang memisahkan diri mereka dari rakyat secara keseluruhan. Ada ini di Jakarta itu banyak ibu-ibunya yang kelompok menengah, pikirnya cuma pergi dari salon yang satu ke salon yang lain, kemudian senam fitness, menjaga kebugaran, tidak ada sense of mission sama sekali, dan mereka sudah enjoy itu. Begitu juga laki-lakinya mungkin lebih senang di kafe-kafe dan tukar-tukar informasi tentang ayam-ayam yang diimpor dari Hong Kong, dari berbagai tempat. Jadi jadi nah, kembali kepada Ahmadinejad terakhir. Ini berkenaan dengan sistem ekonominya yang pertama. Sejak awal memang dirintis oleh Imam Khomeini, Iran berusaha untuk mandiri dan melepaskan ketergantungan pada kaum kapitalis global. Dan yang saya saksikan saja, mula-mula Iran menegakkan ekonominya dalam sistem subsidi. Perlahan-lahan subsidi itu ditarik. Lalu mereka mulai berusaha untuk membangun sendiri
salah satu derita yang dialami oleh orang Indonesia sekarang ialah pendirian mal-mal di berbagai tempat yang dilakukan oleh agen-agen kapitalisme global. Mal-mal itu sudah menguras rakyat, kekayaan rakyat, sudah juga menyingkirkan pasar-pasar kecil, menghancurkan ekonomi rakyat sama sekali. Sekarang ekonomi terdikte betul-betul oleh kaum kapitalisme global. Di Iran, hampir tidak kita lihat pembangunan mal-mal. Dan yang saya ketahui, ada mal emang sindikat chains mal yang dikuasai oleh Hasyim Rafsanjani, namanya Rifa. Tapi di Iran juga sekarang ada satu kelompok, dan Hasyim Rafsanjani aja dikritik bahwa itu sebabnya dia gagal untuk memperoleh kepemimpinan kembali. Karena dia dianggap sudah kapitalisme lokal sekarang, karena menguasai chains untuk perdagangan mal-mal. Hampir semua produk di Iran itu yang dijual di mal-mal ini adalah produk bangsa Iran sendiri. Emang kualitasnya jelek, tapi harganya sangat murah. Saya pernah membeli sepatu di Iran itu murah sekali, dan tas kopernya sangat murah. Emang sepatu itu kemudian copot ketika memasuki itu pelabuhan Mehraban. Masuk langsung copot di situ. Kayaknya ini emang disubsidi khusus untuk orang Iran. Jadi kita yang dari tempat asing tidak bisa memperoleh kenikmatan harga yang murah. Waktu saya pergi dengan Gus Dur ke Iran, Gus Dur membeli, dia menemukan di toko-toko itu buku-buku sangat murah di Iran. Sangat murah karena disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah yang bayarin penerbitan buku-buku itu. Dan Gus Dur waktu itu membeli anatomi kedokteran. Dia, di airport dia ditahan karena katanya ini subsidi, ini hanya diberikan untuk orang-orang Iran, jadi orang asing tidak boleh membeli dengan harga yang murah seperti itu. Untuk orang Iran yang masih diajak bicara, saya bilangin juga memberikan Gus Dur untuk orang yang berangkat ke Iran. Jadi buku-buku itu luar biasa diberikan subsidi, dan segera, sampai Gus Dur mengatakan ini pasti akan menjadi bangsa yang cerdas di dunia. Udah jadi, saya bilang. Apalagi dengan bantuan seperti itu. Dan saya setuju banget, saya sering membeli buku melalui Amazon.com. Itu ada buku yang harganya itu $15. Sampai ke sini saya harus membayar pajak Rp800.000. Lebih mahal dari ini bangsa seperti apa yang mengenakan pajak untuk buku-buku yang mencerdaskan bangsa, tapi memberikan 100% operatorship kepada bangsa-bangsa asing. Jadi barangkali kita patut belajar dari Iran. Dan mengapa Iran seperti itu? Mungkin karena harga dirinya juga mereka, self confidence mereka sebagai sebuah bangsa yang besar. Kenapa harus tunduk kepada Amerika? Dan seperti kata Mas Amin, kita kehilangan kepercayaan diri. Dan terakhir bisa kembali kepada masa-masa ketika kita berada di zaman Bung Karno dulu. Mahasiswa zaman Bung Karno itu dapat kupon untuk membeli buku. Beli buku dengan harga yang murah. Mungkin karena ya yang memimpin kita intelektual sih. Jadi dia memperhatikan betul untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu. Tapi Pak SBY juga intelektual, doktor juga beliau. Doktor pertanian, dan tapi dulu dan di masyarakat internasional kita berani mendongakkan kepala kita di hadapan bangsa-bangsa asing. Waktu saya berangkat ke Amerika, pertama kali ke Amerika, saya naik pesawat dari New York untuk menuju tempat saya di Iowa, dan saya naik di pesawat terbang. Pesawat terbangnya domestik dan rendah, saya melihat kotak-kotak tanah itu. Dan semisal ada orang dari Afrika, kalau begitu lihat saya, tapi kalau dia bilang, Indonesia, ya, Soekarno, betul dia, ya Soekarno, saya dengan bangga itu. Ada Soekarno udah lewat itu, dan udah masuk zaman Orde Baru, tapi saya lebih membanggakan Soekarno ketimbang yang sesudah. Karena, dan kenapa Soekarno, itu karena dia memiliki keberanian untuk menentang negara superpower.
di jalan-jalan di Afrika kan masih sampai sekarang ada jalan yang diberi nama Soekarno. Dia tinggalkan di sana sirikin fil akhir. Emang presiden datang dan pergi, emang presiden diangkat dan dijatuhkan. Mas Amin adalah orang yang mengangkat presiden kemudian menjatuhkannya. Dan presiden Kamsir terus. Tapi Soekarno sudah meninggalkan kenangan indah di Polisina. Saya kira sangat maaf untuk keserahan yang berlebihan berkenaan dengan mikir kali ahli pikir diangkat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.